Astagfirullahaladzim. Ini para penonton yang tidak tahu kebersihan ini. Bukannya menjaga stadion malah mengotori. Tuh. Harusnya stadion ini dijaga dengan baik. Malah dikotori. Banyak sampah berserakan. Ada botol, aqua gelas. Tuh, aduh. Ini gimana mau oke ini dipakai Piala Dunia ini. Dari penontonnya sendiri tidak bisa menjaga kebersihan seperti ini. Tolonglah buat penonton ini yang suka nonton dimanapun tempatnya, nggak di Sidolik, nggak di GBLA, itu kalau sampah-sampah kayak gini dimasukkan ke tong sampah dong. Kayak gini kan merusak suasana stadion ini, jadi kotor gini. Tuh. Ngotori seenaknya. Ayolah kita jaga stadion ini supaya lebih nyaman digunakan, lebih nyaman dipandang. Nanti tim Persibnya sudah berprestasi, pendukungnya masih suka ngotorin kayak begini kan, aduh, kurang sempurna nanti. Apalagi nih stadion kan digunakan untuk latihan Piala Dunia. Banyak negara lain nanti bakal melihat kondisi stadion ini. Kalau banyak sampah seperti ini kan malu kita jadinya ini. Bukan soal siapa yang bagian membersihkan, tapi kesadaran dari masing-masing penonton sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya itu susah sekali. Jadi jangan menyalahkan orang yang membersihkan tidak dibersihkan ini, tapi emang kesadaran orangnya sendiri ini yang buang sampah itu seenaknya. Walaupun disediakan tempat sampah, kalau dalam dirinya tidak ada suatu rasa tanggung jawab, disiplin, ya susah seperti ini terus keadaannya. Semoga teman-teman yang nonton di sini bisa menjaga stadion dengan baik, dengan bersih ya, supaya stadion kita lebih nyaman. Mari kita jaga stadion kita. Hatur nuhun.